Ih, bro. Oke Mas Bro, sahabat-sahabat semua, Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro ya. Jumpa lagi dengan saya pas lagi mancing, semoga saja tidak bosan ya Mas Bro ya. Sempat hari ini saya itu di daerah Tanah Raja, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Ini spotnya ya Mas Bro ya. Ini spotnya, spot kecil. Nah ini Kang Mahmudin tuh kemarin itu berangkat sendirian ke sini. Berangkat sendirian ke sini, dia tuh nggak sama saya, dapat ikan lele ada beberapa ekor, sangat besar ya. Yang jelas satu ada ekor gini. Itu hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo. Nah, ini Pak Mahmudin. Saya nggak mampu, sekarang saya datang lagi. Ah. Saya bayar pancing lebih kuat, lebih optimal. Saya akan buktikan bisa kenapa tidak. Coba lihat aja. Umpannya kemarin pakai apa Kang Mahmudin? Saya pakai jangkrik. Umpannya kemarin pakai jangkrik. Pakai jangkrik saja ya. Nah, alhamdulillah sekarang saya itu ditemani sama Pak Botak itu ya. Pak Botak itu, itu sangat konyol sekali ini Pak Botak sama Pak Mahmudin, konyol, super konyol dua-duanya itu. Itu yang paling ujung itu. Yang paling ujung itu ada Mas Emi dari Pencuk Mancing. Sika terus aja kasih orang. Mantap. Nah. Oke, sahabat-sahabat mancing semua, dukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share apabila suka dengan video apa lagi mancing. Dan oh ya lupa ini, joran yang saya pakai ini, joran tekek seperti biasa ya, itu sudah terpasang. Barangkali nanti ada sambaran. Kalau saya pakainya ini. Dan mata kail yang saya pakai hari ini adalah mata kail nomor 3 dan nomor 4. Dan aku nomor 6. Aku nomor 6. Kamu ini yang kemarin dapat lele yang lepas, aku pakai yang nomor 6. Oh iya, itu mantap. Sekarang mau saya coba lagi. Dan di selokan ini ya, Mas Bro ya. Di sini tuh banyak banget ikannya, ada lele, ada nilam juga, ada tawes, ada nila juga. Oke ya sahabat-sahabat semua, apakah hari ini saya tuh akan strike? Oke, tetap bersama Abas lagi mancing. Sika terus, acak suara. Amoy. Nah, Mas Bro, kita mau coba lempar, Bro. Ini tadi udah ada penampakan, kelihatan di kumisnya jelas sekali nih, Bro. Ini kayaknya bisa kena ini. Tapi yang kelihatan cukup kecil. Ini walaupun selokan kecil, tapi lumayan dalam, Bro. Dalamnya itu sekitar 80 cm sampai 1 meter itu airnya, Bro. Ini dalaman ini sampai 1 meter setengah. Dalam banget ini. Ini kan Botak yang pernah ketemplum di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan. Ini karena selokannya juga lumayan berarus, jadi apalagi ini jorannya fiber, leknya juga sama ini, jadinya gerak-gerak. Cuma kalau dimakan pasti jelas, tarik. Makanya kalau pakai teknik pelampung gantung nggak bisa. Bisa ya. Ini harus pakai tekniknya sasaran. Lihat lagi bro, pada di pinggir bro. Bro, mantep, yakin luar biasa, cus banget. Langsung angkat nyeng. Bus. Mantap, bro. Bombong banget, yakin ge. Bombong banget, temen, sumpah. Bombongnya pol.
Aduh. Yes, oke. Lah ada Kang Botak ya. Iya, ke Kang Botak emosi kayak. Yes, Jan. Yes. Ini strike kedua, Bro. Ini tadi Pak Apa sudah strike satu. Ini lumayan lebih besar ini, bro. Yang tadi ini, Bro. Jadi banyak banget ikan lainnya, Bro. Ikan nilem juga ini, Bro, ya. Kita semangat ya, Kang Botak ya. Semangat. Oh. Tanip buat sikat. Tuh. Kang? Pegangan itu bagi ya. Ya memang saya yang nom bisa apa? Anggernya udah isi nom ya. Ya iya. Iya. Oh, so, anak, iya. Ya anak-anak ku kabel. Iya. Ih, bro. Start yakin. Lu. Ini lemparnya kejauhan, bro. Jadi sampai ke sana, bro. Mantap. Tuh, gila. Tuh. Loh, sinti pedot apa? Pedot apa? Ora. Wis, dasar terus, guys. Mantep, Bro. Mantep gitu. Mas Emi strike. Luar biasa. Mantap. Ikan apa kira-kira ini? Mendiki mu gak ketitok lah, strike ora lah. Dasar terus ikannya. Hah? Tuh. Strike ora lah, lombok ninyong lah. Ini gak. Lele, bro. Luar biasa, bro. Wis. Yakin mantep. Wis. Ini untung tadi bawa. Mantap. Ada kan bodak ya? Iya. Udah ganti nih. Ini kalau pakai yang biasa kalau kemas dulu gak bakal kuat ini. Masih dasar, bro, dia, bro. Tuh. Waduh. Ini coran saya hampir patah ini, bro. Aduh, takut sekali ini, bro. Mantap ini. Ini petah-petah kulit masih nangkain ini. Kita tarik ulur dulu. Ini ngamuk terus ini, bro. Amukannya luar biasa ini, bro. Mantap. Jangan kasih kendor. Ini masih narik, kita tahan dulu, bro, soalnya, bro. Lagarnya besar banget, bro. Ini bobotnya sekitar 5 kiloan ini. Corannya, bro, lihat, bro. Sampai melengkung-lengkung, bro. 90 derajat, bro. Luar biasa ini, bro. Wis. Mantap terus. Yakin. Ini perlawanannya cukup lama sekali ini, bro. Aduh. Jos gandos. Ini kalau dipaksa tarik takutnya dia menggelebek, sengaja putus, bro. Kalau enggak minimal dorannya bisa patah ini. Hati-hati, Em. Oke, narik banget lu. Aduh. Waduh. Tutup malah. Laman terus, kita ikuti terus, bro. Mau sampai kemana ini kan? Lama banget ini, bro. Ternyata ada kepitingnya, mah. Oh, ini tadi mau makan kepiting mungkin ini ya. Waduh. Bro, luar biasa, bro. Luar biasa, ini saya harus dari mana ini ambil gambarnya, sampai pusing saya ngikutin ini Kang Emi. Kuat. Kang, rewangi Kang. Wih, luar biasa, ini sampai, awas. Jangan dipegang senarnya, Mbok Em. Bukan pedot kok. Kek. Pada batu Kang Mamutin. Tarik terus. Ayo Kang. Luar biasa, mantap. Wis. Alhamdulillah kena juga akhirnya, bro. Mantap, yakin. Besar banget, bro. Oh, kirain 5 kilo, oh ternyata paling cuman ya 1 kilo lebih ini apa ya? Sampai berdarah kaki saya. Kenapa sih? Kena ini batu. Oh, kena batu. Kang Emi sampai kena batu itu loh, bro.
nanti dikasih ini obat apa namanya berluka. Wih, luar biasa. Coba Kang dicipok, Kang dicipok. Wih, nih Kang Emi nih. Wih, luar biasa, yakin. Satu lengan, Bro. Ini apa ada? 2 kilo Pak Abas? Ya, kira-kira kurang lebihnya 2 kilo. 2 kilo ya, mungkin ada yang Bro. Kirain 5 kilo tadi kayak berat banget, ternyata cuma kurang lebihnya 2 kilo, tapi lumayan, Bro. Besar ikan juga. Besar seperti ini kadang di kamera kelihatannya kecil. Iya. Jadi yang nonton kadang kecil banget nih. Tadi apa kecil? Oh, no. Besar banget tuh. Mantap, Bro. Coba ini jenis kelaminnya apa ini? Terus ini perempuan gitu. Hah? Laki-laki. Ada anunya. Laki-laki ada anunya. Kalau sungai Serayu ini kecil ini. Kecil karena punya dulu. Kalau kan tahun besar kan besar. Perempuan kok weh. Jangan kayak gitu Kang Mudin. Jangan kayak gitu. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah ini tadi strike. Bang, lu sama. Bang. Mari kan asalnya mau bang. Buang-buangnya sih benar, tak kira aku hitung juga. Tarikan tiga malah runtah. Duh, gue nyong malah. Kalung suket. Ayo, Bang. Mantap, Bro. Buat mantap, Bro. Yakin. Wih. Sumpah. Bro, nih. Aduh. Dan. Kira kerekam ini dengan sebelah ngono, Ki. Jeneng aneh badan sumpah sih gemong ya. Apa kok? Ini berbarosan udah yang lain. Udah suket. Suket. Oke, sahabat-sahabat mancing semua, karena waktunya sudah jam berapa ini ya, dari tadi jam berapa tuh tadi berangkat tuh sudah sampai 5 sampai 4 jam. Apa itu Kang Botak? Waduh, kita mancing 4 jam, sampah kita mancing 4 jam. Ini sudah jam 4 sore ini. Sudah 4 sore. Ya. Sebenarnya sih masih cerah ini. Umpannya aja sudah habis. Umpannya sudah habis, sudah kehabisan. Berangkat habis zuhur tadi. Oke ya, sahabat-sahabat mancing semua, jangan lupa untuk selalu pantang terus ini videonya Pencuk Mancing. Karena di situ ada Kang Botak. Dan jangan lupa juga dukung channelnya Abas Lagi Mancing. Sikat terus. Oke, sahabat-sahabat mancing semua, tetap bersama Abas Lagi Mancing. Sikat terus. Jaga suara. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam dari kami.